Ya. Lu kan udah lama berpasangan nih. Oh, ada pasti. Hal yang tidak terlupakan gak sama pasangan lu? Ada. Apa kira-kira? Ketika gua mengucapkan gua ingin melamar dia menjadi istri gua. Oh gitu. Gua kasih contoh. Gimana? Contohin Pak Jini. Misalnya lu bini gua ya. Iya. Yanto. Lu begini sih mukanya, gua jadi Yanto. Lah ini kan contoh. Ya, 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 ya. Masa Yanto? Ini gua namanya Erin. Nah, oh, itu. Erin, mau enggak kamu pegang-pegang lagi? Urusan lu apa? Lu kemarin bini gua lu godain, sekarang dia lu godain. Gua kapan godainnya? Ini kemarin gua datang nih. Lu sebetulnya diundang apa kagak sih? Enggak. Kemarin enggak diundang, datang juga. Jalanan macet, gua sini rame, ada yang syuting gua masuk aja. Lu kemarin Gisel lu godain. Sekarang Andre godain lu. Lah terus gua siapa yang godain? Ih. Godain. Ih. Lek. Ih. Bawa-bawa kayak lalu. Lu sebetulnya, nih, ajak gue kenapa jadi bintang tamu itu udah ada listnya. Iya, gue tahu bintang tamu hari ini siapa. Ya gak apa-apa kali, tambahin satu kali ya. Jeng, suruh bawa keluar. Bawa keluar, jeng. Sekali. Udah, sono. Gue kemarin masuk. Jangan mentang-mentang bapak lu Roy Martin ya, lu mau semenang di sini. Siapa bapak gue? Roy Martin. Roy? Bapak lu. Mau diajak. Gak sopan lu. Ini ntar musingin talent nantinya kalau gak diundang. Geng, ding, bong. Ding, jangan sampai acara ini tercoreng gara-gara ada. Kamu ini ada Douglas nih dari Amerika. Ada Douglas. Sana. Om Douglas. Oh, kenal? Hah? Kenal. Gila lu. Kenal. Ya itu kan? Iya. Iya. Kenal. Silahkan keluar. Mohon maaf, Gadi. Sejam doang, sejam setengah. Oke lah, gue tau memang lo itu khusus surprise. Tapi hari ini mohon maaf, gak ada jadwalnya lo di sini. Udah lo barisan lo. Malah foto. Udah foto sekarang keluar. Ya, sorry ya, Di. Maaf sekali ya. Doang. Gue udah lama banget. Udah nanti. Mohon maaf ini ada sedikit gangguan. Iya. Terusin gak? Oh iya. Gak usah duduk lah, berdiri aja. Tapi enakan duduk. Kebiasaan. Ngapain lo bersihin? Bersihin mah duduk dong. Erin. Naon abang. Aku ingin menikah denganmu. Apa? Maukah kamu menikah denganku? Mau abang? Ya begitu, gue dulu begitu. Ngamarnya langsung gitu, to the point. Oh, gitu. Kalau dulu sama bini lu gimana? Apaan? Misalnya gue jadi bini lu. Sule. Dia lagi. Sule. Ding, lu tuh dididik sama bapak lu gimana sih? Udah gue suruh keluar, udah duduk di situ lagi. Gue bilangin bapak gue. Namanya Roy kan bule. Jangan bapaknya Roy, lu kan Roy bapaknya. Sule. Apaan? Kan lu biasa gitu penonton, sule. Lah kan gak disautin. Kan lu gak diundang, Tin. Gua penonton, gak bintang tamu. Ini cocok, ini benar yang namanya istilah. Tak ada gading yang begini nih. Ya gak mungkin. Out. Sule, Andre. Enggak. Lu ribut di sini. Ada juga dari gua ke penonton. Penonton. Nah, ada dari penonton tahu-tahu sule ngapain. Itu penontonnya pasif nunggu ditanya, gua mah aktif. Jangan begitu, enggak enak sama Cherry Bell yang di depan sini dong. Ini mau buka acara, ini mau manggil bintang tamu soalnya. Silakan, keluar. Emang lu gak ada acara, Ding? Gak ada. Makanya di sini gak ada. Kasian banget ya. Itu yang pagi yang mailbox gak ada. Le. Ding. Ya elah, Le. Udah gue cekain aja.
Kalau ini baru beneran dia diundang. Iya, tapi nggak diakuin. Nggak diakuin. Iya kan? Kasian juga ya. Nah, kalau di Nitroso tuh harus siap mental. Betul. Yang pertama siap mental, yang kedua harus jago ngeles. Jago ngeles. Ya, yang ketiganya itu harus siap apapun yang terjadi. Emang ngomong-ngomong soal ngeles, lu pernah ngeles? Lo kalau urusan ngeles mah gue dari zaman kecil tukang ngeles. Ngeles apa? Ngeles kuda. Kirain ngeles itu besi. Itu mah ngeles, beda lagi. Nah seperti itulah ya. Iya. Kayak seperti ini juga. Ini kayaknya jago ngeles juga nih. Nah coba berikut ini jago ngelesnya nih. Nih dia.